Garam dan terang, dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata. Menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala risiko dan tantangan. PPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar PPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be Tough, Excel Worldwide, Share With Society, dan Trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini. Di BPK Penabur. Selamat pagi saudara-saudara, salam sehat dan ceria untuk kita semua. Selamat datang dalam acara Awarding and Closing Ceremony Best Student Choir Festival 2022.
Saya, Maria Alina Putri, akan bersama dengan Anda dalam acara hari ini. Akhirnya, kita sudah sampai di puncak acara Best Student Choir Festival 2022. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ining selaku pengurus BPK Penabur Jakarta. Mari, Bapak Ibu dan anak-anak terkasih, sebelum kita memulai acara pemberian penghargaan BSCF, kita memulai dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua, di mana berkat kesehatan yang boleh kami nikmati, yang boleh Kau berikan kepada kami semua sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti acara ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk talenta yang boleh Kau berikan kepada anak-anak PPK Penabur, sehingga mereka boleh menampilkan sebuah pujian yang baik, pujian yang memuliakan nama-Mu. Tuhan juga yang akan terus menyertai anak-anak PPK Penabur, sehingga mereka dapat mengembangkan talenta yang sudah Kau berikan kepada mereka. Tuhan juga mau menyertai acara ini melalui alat-alat yang kami pergunakan, jaringan internet yang kami pergunakan, sehingga semuanya boleh mendukung kelancaran acara ini. Tuhan juga mau menguatkan kepada para peserta apabila mereka belum mendapatkan hasil yang maksimal. Tuhan juga yang akan terus menyertai mereka sehingga mereka dapat terus berlatih dan mengembangkan talenta yang telah Kau berikan kepada mereka semua. Tuhan, kami menyerahkan acara kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Walking around on those, what do you call them?
Penabur Children Choir, what a wonderful performance. PCC adalah paduan suara resmi BPK Penabur Jakarta. Anggotanya terdiri dari peserta didik usia 9 hingga 15 tahun di bawah naungan BPK Penabur Jakarta. Namun, masing-masing sekolah penabur juga memiliki paduan suaranya sendiri-sendiri. Nah,
Anggota PCC juga anggota paduan suara dari sekolahnya masing-masing. Keren kan? Ada 74 paduan suara sekolah BPK Penabur yang mengikuti Best Student Choir Festival 2022. Aha, Anda pasti penasaran dong, paduan suara mana nih yang akan mewakili BPK Penabur Jakarta dalam ajang Penabur International Choir Festival 2022. Saudara-saudara, masih ingat kan dengan kemeriahan Penabur International Choir Festival 2019? Nah, sesaat lagi kita akan menyaksikan highlight dari Penabur International Choir Festival 2019. Baru saja kita menyaksikan sedikit kilas balik dari Penabur International Choir Festival 2019. Dan Penabur International Choir Festival 2022 tidak akan kalah serunya loh. Because for the first time in history, it will be held online and virtual. Let's get together. Saudara-saudara, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua BPK Penabur Jakarta, Bapak Antono Yuwono. Halo segenap keluarga besar BPK Penabur Jakarta yang saya kasih dan hormati. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan berkat-Nya bagi kita semua. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Best Student Choir Festival 2022 ini ya. Dan sebentar lagi kita akan tahu siapa-siapa aja yang berhak mewakili masing-masing jenjang di BPK Penabur Jakarta untuk ikut tampil berlomba dalam festival paduan suara yang dikenal dengan Penabur International Choir Festival atau PICF. Nah, sekarang apa sih yang kami pengurus ingin dapatkan dari ajang-ajang atau gelaran-gelaran terkait paduan suara ini? Ya, yang pertama tentunya kalau PICF kita semua merasa bangga karena Penabur bisa menyelenggarakan sebuah acara bergengsi dengan standar dan kaliber internasional, baik para jurinya maupun para peserta dari mancanegara. Nah, untuk Best Student Choir Festival sendiri, semua tentunya terkait dengan PICF, di mana kalian akan tampil bertanding dengan teman-teman kalian di seluruh sekolah yang dikelola oleh BPK Penabur Jakarta, tentunya di masing-masing jenjang. Nah, bila kalian nanti terpilih, tentunya kami berharap tetap berlatih,
tetap lakukan yang terbaik, tetap menyempurnakan kemampuan yang kalian sudah hasilkan sehingga terpilih dan bisa menjadi wakil yang membanggakan bagi BPK Penabur Jakarta. Kenapa sih BPK Penabur Jakarta sering mengadakan acara seperti ini? Kita semua tahu bahwa untuk sebuah paduan suara menjadi berhasil dan menjadi sebuah paduan suara yang luar biasa, diperlukan banyak hal. Tapi yang termasuk paling utama adalah kemampuan dari para anggota untuk bekerja sama, berkoordinasi, dan tentunya berkolaborasi, sehingga menjadi satu kesatuan yang sinergis, yang artinya lebih besar dari jumlah masing-masing. Itulah artinya sinergis. Nah, ke depan ini maksudnya di masa depan kita, kemampuan-kemampuan untuk berkolaborasi, berkoordinasi dengan sesama akan menjadi sangat penting. Dibarengi dengan kreativitas dan juga kemampuan berpikir kritis. Oke, terima kasih sudah mengikuti ajang ini dan bila yang terpilih selamat untuk mengikuti PICF. Yang belum terpilih, ayo berlatih terus, sempurnakan terus, ya, tidak ada yang kalah dalam festival. Semua mendapatkan nilai, dan yang paling utama adalah kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih, Pak Antono. Best Student Choir Festival 2022 terdiri dari 4 kategori. Kindergarten School kategori, Primary School kategori, Junior High School kategori, dan tidak ketinggalan Senior High School kategori. Seluruh penampilan peserta sudah ditayangkan di YouTube channel BPK Penabur Jakarta sejak tanggal 9 hingga 11 Maret 2022. Terima kasih untuk saudara-saudara semua yang sudah like dan share video tersebut. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya Isaac Alphonse pada opening ceremony, bahwa membutuhkan keterampilan khusus yang super canggih untuk menjuri paduan suara, apalagi jika dilakukan secara virtual. Yuk, kita saksikan proses penjurian yang dilakukan secara online dari 4 penjuru wilayah Indonesia. Medan, Bandung, Jakarta, dan Banten. Seru loh, check it out guys. Penasaran kan semuanya? Siapa saja ya yang terpilih mengikuti Penabur International Choir Festival 2022? Pasti
ada yang deg-degan nih. Alright, without any further ado, let's watch Top 8 Best Student Choir Festival 2022 Kindergarten School Category and Primary School Category. Top 8 Kindergarten School Category. Number 8 Melodious Voice TKK Penabur Bintaro Jaya with a total score 80.10. Number 7 Talenta Choir TKK Penabur Depok with a total score 80.20. Number 6 Seraphim Choir TKK 2 Penabur with a total score 80.60. Number 5 The Little Light Choir TKK Penabur Kota Modern with a total score 80.75. Number 4 Joy in Harmony TKK 10 Penabur with a total score 81.45. Number 3 Rainbow Choir TKK Tirta Marta PPK Penabur Cinere with a total score 81.55. Number 2, Voice of Angels, TKK Penabur Gading Serpong, with a total score 83.05. Number 1, K-11 Choir, TKK 11 Penabur, with a total score 83.40. Primary School Category. Number 8 The 11 Choir SDK 11 Penabur with a total score 80.10. Number 7 Allegro Children Choir SPK Penabur Kelapa Gading Primary with a total score 80.30. Number 6 Gracia Choir SDK 6 Penabur with a total score 60.35. Number 5 Tirta Marta Children Choir SDK Tirta Marta BPK Penabur, Pondok Indah, with a total score 81.05. Number 4, D1 Choir, SDK 1 Penabur, with a total score 81.70. Number 3, D2 Nafiri Choir, SDK 2 Penabur with a total score 81.80. Number 2 Solideo Gloria SDK Tirta Marta PPK Penabur Cinere with a total score 82. Number 1 Little Voice Choir SDK Penabur Gading Serpong with a total score 82.20. Congratulations for every winner. Good job, guys. And now we will see the top 8 of Best Student Choir Festival 2022 for
Junior High School kategori and Senior High School kategori. Top 8 Junior High School kategori. Number 8, Gaudete Choir, SMPK Penabur Depok, with a total score 80.25. Number 7, Lanada Choir, SMPK 6 Penabur, with a total score 81.65. Number 6, TM1 Choir, SMPK Tirta Marta, PPK Penabur Pondok Indah, with a total score 81. Number 5, GS Marta Choir, SMPK Penabur Gading Serpong, with a total score 81.45. Number 4, Harmony Choir, SMPK Penabur Kota Modern, with a total score 81.88. Number 3, Melody Spekta Choir, SMPK Penabur Kota Wisata, with a total score 83.15. Number 2, Serafim Choir, SMPK Tirta Marta, PPK Penabur Cinere, with a total score 83.55. Number 1, Bijers Choir, SMPK Penabur Bintaro Jaya, with a total score 83.60. Top 8 Senior High School Category. Number 8, Cantabile Choir, SMAK 6 Penabur, with a total score 78.45. Number 7, Accent Choir, SMAK 7 Penabur, with a total score 78.95. Number 6, Lumen Choir, SMAK Penabur Gading Serpong, with a total score 79.53. Number 5, Jubilate Deo Choir, SMAK Penabur Sumarekon Bekasi, with a total score 79.60. Number 4, Penta Choir, SMAK Penabur Kota Tangerang, with a total score 80.13. Number 3, Smokies Choir, SMAK 1 Penabur, with a total score 81.18. Number 2, Gita Suara Gunsa Jakarta, SMAK 3 Penabur, with a total score 82.20. Number 1, Gita Sekawan, SMAK 4 Penabur, with a total score 83.85. Thank you.
We are announcing the most favorite choir based on the most likes on YouTube. Kindergarten School category, TKK Penabur Summarecon Bekasi. Primary School category, SDK 2 Penabur. Junior High School category, SMPK Penabur Bintaro Jaya. Senior High School category, SMAK 7 Penabur. The best conductor goes to Paulus Chandra, Smoky Choir, SMAK 1 Penabur. Selamat saya ucapkan untuk para pemenang BSCF 2022. Yeay. Yang belum menang, tetap semangat ya. Masih ada kesempatan di BSCF selanjutnya. Saudara-saudara, tanpa terasa kita sudah tiba di penghujung acara awarding dan closing ceremony Best Student Choir Festival 2022. Saya mengundang Bapak Bertrand selaku pengurus BPK Penabur Jakarta untuk menutup acara ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami datang di hadirat-Mu, kami bersyukur oleh karena acara kami BSCF boleh dapat
berlangsung dengan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, hikmat dan kekuatan yang Kau berikan kepada setiap kami, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta, sehingga kami boleh dapat menyelesaikan seluruh rangkaian acara BSCF ini. Terima kasih Tuhan, ini semua oleh karena pertolongan-Mu saja. Selanjutnya kami mohon Tuhan, kiranya Kau memberikan kekuatan dan hikmat kepada kami, sehingga kami, baik sebagai keluarga besar BPK Penabur, maupun sebagai pribadi, boleh terus dapat mengembangkan potensi ataupun talenta yang Kau tempatkan dalam kami untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ladies and gentlemen, thank you for tuning in. Saya Maria Alina Putri, mohon undur diri. Sampai jumpa di acara Best Student Choir Festival 2024. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Bye! Setiap kisah lembar jalan.